kan percutan yang baru untuk UMNO, bagaimana yang ada gambaran itu? Pertamanya saya bersyukur kepada Allah kerana saya terpilih masuk di dalam peristiwa itu, peristiwa yang cukup bersejarah, iaitu apabila Yang Berhormat Presiden Parti merasmikan satu pencatatan secara virtual. Dan ini kali pertama saya lihat bagaimana hologram membayangkan kesemua pemimpin-pemimpin berada di atas kertas meraihkan terdirinya sebuah bangunan KLPWTC yang di dalamnya terdapat unsur UMNO, iaitu kebanggaan UMNO bagi menyambut hari kelahirannya yang ke-70 dan 70 tingkat antara yang tertinggi di kawasan ini. Dan saya percaya ia bukan berlaku secara tiba-tiba. Dia tidak berlaku secara bulat yang berbelit dan yang pipih datang layang, tidak. Ia berlaku secara keseluruhan pemimpin-pemimpin kita dalam memastikan bahawa UMNO ini adalah sebuah parti yang telah terbukti dari segi track recordnya menyumbang kepada kemajuan negara dari segi kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Dan sudah pasti kemakmuran ekonomi itu tidak boleh berlaku tanpa kestabilan politik. Dan buktinya, kestabilan politik itu sehingga hari ini kerana rakyat kita masih lagi hidup di dalam keadaan selamat, aman dan makmur. Dan saya percaya bangunan UMNO 70 tingkat KLPWTC ini adalah sebagai mercu tanda kegemilangan dan membayangkan kepada kita bagaimana keseimbangan itu akan dikekalkan. Ada 5,000 kapasiti jemaah untuk sebuah masjid yang bakal dibina bersebelahan dengan ketinggian 70 tingkat ini, yang juga saya lihat tadi terasa aura ini. Dikatakan sebuah bangunan yang pintar dan menepati kehendak dan keperluan futuristik. Maknanya UMNO mestilah menjadi sebuah parti yang relevan di masa hadapan untuk bukan saja orang Melayu, bahkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya percaya itu boleh berlaku berkat doa nenek moyang kita yang merebuhkan UMNO, dan berkat doa anak-anak muda kita yang ingin melihat UMNO ini bukan hanya sebagai satu warisan, tetapi ianya sebagai satu amanah untuk memastikan negara kita akan terus berada dalam keadaan selamat, aman dan tertib.